Oke guys, hari ini kita check-in di OCA baru. Dan ini baru banget datang ya. Oh, ada yang lepas satu. Dan kali ini kita pakai Intama. Ini tempatnya boxnya udah tak siapin. Nah, kita alasnya pakai kardus saja. Di bawah kardus ini GRC. Jadi biar hangatnya terjaga. Nanti tinggal nambahin lampu aja, yang itu baru 3, jadi kita tambahin. Jadi di OC ini yang baru datang ini masuk ke sini guys, nanti di brooding di sini sampai umur 10 hari lah, 10 hari sampai 12 hari nanti bakal turun di kandang postal yang sebelah sana tuh. Dan yang sebelah sini tadi yang udah besar yang dekatin panen tuh. Jadi nanti itu Yus yang di sini itu yang baru bakal pindah ke sana ya guys. Intinya kita brooding dulu. Semoga hasil broodingannya bagus. Ini diusianya karena pakai Jimmy, jadi warnanya nggak dominan hitam. Bagus warnanya guys. Tanpa endorse ya. Oke guys, langsung saja mau tak taruh sini dulu videonya. Kita lanjut ke part 2 nanti setelah masuk di kandang sini.